ini yang tadi saya lihat nih, kuning-kuning emas nih Kang Teddy. Ini Mercy tahun berapa Kang Teddy? Tahun 1997. Tahun 97, tipenya apa nih serinya? Tipenya E230. E230 teman-teman. Harganya berapa Kang? Harganya di angka 85 juta aja. Itu juga antik ini. Oh, juga antik. Kilometer ya? Juga baru 12 ribu. Oh, 12 ribu? 12 ribu kilometernya. Dibanderol berapa Kang? Untuk harganya dibanderol 95 juta. Nah, 95 juta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelnya Derosa Auto. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah subscribe dan juga sudah like serta sudah menonton video-video dari channelnya Derosa Auto. Kebetulan untuk mobil-mobil yang kita review di showroomnya teman-teman itu sudah lolos inspeksi dan siap pakai. Ya teman-teman, kebetulan sekarang saya ada di showroomnya Nusa Jaya Auto ya. Yang letaknya di Gading Serpong, tepatnya di Bursa Otomotif ya, Best Auto Center di Gading Serpong. Kali ini saya nggak sendirian nih teman-teman, ditemenin langsung sama marketingnya Nusa Jaya Auto, yaitu Kang Teddy ya. Kang Teddy. Iya betul. Assalamualaikum Kang Teddy. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke Kang Teddy, kebetulan kita ada di channelnya Derosa Auto nih Kang Teddy. Dan saya juga minta izin juga untuk men-share stok-stok dari Nusa Jaya Auto ya Kang. Boleh, Teddy silakan, ya. Silakan, silakan, silakan. Nah Kang Teddy, alamat lokasi showroomnya Nusa Jaya ini di mana sih Kang Teddy, boleh disampaikan? Alamatnya tepat di Best Auto Center Paramon, Blok A nomor 37 dan 38, Gading Serpong, Tangerang. Ya, itu tepatnya di situ. Ya, tepatnya di situ ya. Iya. Nanti juga kita akan cantumkan di deskripsi ya. Boleh. Nah, silakan. Terus nomor teleponnya Kang Teddy. Untuk nomor teleponnya di angka 0812-950-111-11. Wah, nomornya cantik banget ya Kang Teddy ya. Iya, terima kasih. Oke ya. Nanti juga kita akan cantumin juga nomornya Kang Teddy sebagai marketing di Nusa Jaya. Itu nanti ada di kolom deskripsi lengkap dengan alamatnya ya. Nah, boleh. Nanti juga kalau di Google Map tinggal di... Tinggal dicari aja Nusa Jaya Auto. Nusa Jaya Auto ya, nanti langsung diarahkan langsung ke showroomnya ya. Showroom kami ya. Iya, okay. Betul. Oke Kang Teddy, kebetulan kan kita mau review nih. Boleh. Ya kan, dan juga kita mau share stok-stoknya dari Nusa Jaya Auto. Boleh. Ada apa aja sih, supaya teman-teman di showroom lain atau mungkin nanti ada teman-teman yang sedang cari mobil. Dan kebetulan kalau misalnya memang teman-teman sedang cari kendaraan dan ada di Nusa Jaya Auto, nanti bisa langsung kontak Kang Teddy nih. Boleh ya, langsung aja kontak saya. Iya. Nah oke Kang Teddy, ini saya lihat sih stok-stoknya lumayan banyak ya. Nah ada apa aja nih Kang Teddy? Ada Mobilio Prestige tahun 2016 ya. Ini Mobilio Prestige. Oke, nah ada Mobilio ya Kang Teddy ya. Betul. Ini transmisinya Matic atau manual? Matic. Matic ya Matic, Kang Teddy ya. Betul. Mobilio tahun 2016. Iya. Ya, teman-teman ada Mobilio nih di Nusa Jaya Auto tahun 2016, transmisi otomatis. Kilometernya berapa ya Kang Teddy ya? Kilometernya 48.000. Wah, 48.000. Betul, untuk 48.000. Tahun 2016. Sangat rendah ya. Sangat rendah. Betul. Sekali. Nah, terus juga ini STNK-nya domisilinya di Tangerang Selatan. Ya? Betul, Tangerang Selatan. Ya, Tangerang Selatan, teman-teman. Nah, ini atas nama perorangan atau pribadi? Atas nama perorangan. Perorangan ya? Iya. Oh, bukan nama PT ya? Bukan. Oke. Nah, untuk kebetulan juga platnya juga nopolnya genap ya Kang Teddy ya? Betul, genap. Iya. Nah, Kang Teddy, harganya sendiri untuk apa Mobilio 2016 ini itu dibanderol harga berapa, Kang? Ya, bandrol harganya 160. 160 ya. 160 juta. Untuk tunai ya. Seperti itu. Oke. Untuk tunai. 160 juta untuk tahun 2016. Kalau teman-teman mau kredit, Kang Teddy? Bisa kredit dengan TDP 30 juta. DP 30 juta, angsurannya? Angsurannya 4 juta 50 ribu.
4.050.000 selama 47 kali. 48 ya? 47. 47 kali. Iya, 4 tahun. 4 tahun ya atau 4 tahun ya? Betul. Ya. Oke, teman-teman, untuk Mobilio ini dibanderol seharga 160 juta. Iya. Dengan TDP 30 juta, angsurannya 4.050.000. Ya. Nah, jadi nanti kalau misalnya teman-teman mau lihat Mobilio ini, langsung bisa kontak nanti Kang Teddy atau datang ke showroomnya Nusa Jaya. Ya. Iya. Nah, terus juga ada stok apa lagi Kang Teddy? Ada Kona Electric tahun 2020. Kona Electric tahun 2020 ya Kang ya? Iya, betul. Nah, ini dibanderol harga berapa nih Kang? Ini harganya 585 juta. 580 juta ya? Nah, ini mobil elektrik. 585 juta. 585. Iya. Iya. Masih bisa nego mungkin ya Kang ya? Nego, boleh. Nego ya, tipis-tipis ya Kang. Nego tipis-tipis boleh. Tipis-tipis ya. Nah, terus pajaknya berapa ya Kang ya ini ya? Mobil pajak elektrik ini ya? Pajak ini elektrik sekitar 1.100.000. Murah ya? Murah. Murah. Teman-teman, mobil elektrik itu ternyata pajaknya murah loh. Ya. Jadi kalau misalnya teman-teman lagi cari mobil elektrik, ya, langsung aja datang ke Nusa Jaya. Nah, terus untuk harganya sendiri dibanderol tadi sudah sama paket kredit itu bisa nggak? Paket kredit bisa. Bisa. Paket kredit itu TDP-nya 120 juta, angsurannya 14 juta sekian. Nah, TDP-nya 120 juta, angsuran 14 juta. 14 jutaan. 4 tahun tenor ya, 14 tahun. Jutaan ya teman-teman ya. Nah, ini cukup ringan dan juga untuk mobil elektrik perawatannya juga yang nggak perlu perawatan ya, cuma isi baterai ya. Cuma isi baterai aja. Sama seperti handphone. Sama seperti handphone. Nah, untuk platnya juga plat ganjil Jakarta Selatan nih, teman-teman. Ya. Nah, untuk teman-teman nih, biasanya yang di Jakarta nih suka nih mobil elektrik nih. Karena sekarang itu sudah musim mobil elektrik ya. Iya, betul. Siap. Nah, ini yang tadi saya lihat nih. Kuning-kuning emas nih, Kang Teddy. Antik nih ya, barangnya antik nih. Ya. Nah, ini Mercy tahun berapa, Kang Teddy? Tahun 1997. Tahun 97, tipenya apa nih serinya? Tipenya E230. E230 teman-teman. Ya, jadi kalau mau nyari Mercy tahun-tahun di bawah 2000 ya, nanti Nusa Jaya ada stoknya. Ada. Harganya berapa Kang? Harganya di angka 85 juta aja. 85 juta nih teman-teman. Betul. 85 juta dapat Mercy, kapan lagi ya? Dan ini juga kayaknya barangnya juga barang langka nih teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman yang hobi Mercy bisa langsung nih datang nih. Ya. Nah, ini bisa di kredit nggak nih kalau tahun segini? Belum bisa. Belum bisa. Belum bisa kredit. Ketuaan gitu. Ketuaan. Cash only ya teman-teman ya. Tua juga antik ini. Tua mobil. Juga antik. Kilometer ya. Juga baru 12.000. Wah, 12.000 ya. 12.000 kilometernya. Buat kolektor Mercy ya ada E230 nih. Seharga 85 juta ya. 85 juta. Murah banget nih. Ya. Oke, kita lanjut lagi ke stok selanjutnya, Kang. Ini Rush G Matic. Rush G Matic 2014. 2014 teman-teman. Nah, harganya berapa Kang? Harganya di angka 150 juta. Harganya 150 juta untuk tahun 2015. Nah, betul. Untuk paket kreditnya Kang? Paket kreditnya Kang, TDP 30, angsuran 39. Nah, TDP 30, angsuran 39, cukup terjangkau ya Kang ya. Nah, mobil juga siap pakai. Terus dan ini juga kilometer juga baru 57.000. Kilometer 57.000 tuh. Perawatannya jadi masih oke lah ya. Masih oke. Okay. Masih oke okay, Kang tadi. Ban-ban juga saya lihat juga masih oke, okay, masih tebal. Ini semua body full original catnya. Nah, teman-teman tuh mau nyari mobil original ras langsung aja datang, teman-teman. Ya. Nah, ini pajaknya Tangsel ya, Kang? Tangsel ya? Juga, Tangsel ya. Nah, estimasi nilai pajaknya berapa pajaknya ya? Pajaknya kisaran 2,9. 2,9 pajaknya. 2,9. Ya, terjangkau lah ya, Kang ya. Iya. Iya. Oke, kita next ke stok selanjutnya, Kang Teddy nih. Ada Calya tahun 2017. Ini 2000. DP yang paling murah. Nah, teman-teman ketemu juga kita DP paling murah nih kalau teman-teman cari ya. Cukup 10 juta. Nah, cukup 10 juta kalau misalnya teman-teman mau kredit. Angsurannya Kang Teddy? Angsurannya 3,6 sekian. 3,6. Transmisinya Matic ya? Matic. Matic Calya tahun 2017. 17. Matic DP-nya cuma 10 juta aja nih teman-teman. Jadi sangat murah, terjangkau. Jadi kalau ada teman-teman user ataupun showroom yang ada customer cari DP 10 juta,
di Nusa Jaya ada ya. Nah, terus pajaknya ini Tangerang Selatan plat genap ya Kang ya. Ini Jakarta Selatan. Ya, Jakarta Selatan plat genap. Nilai pajaknya berapa ya Kang ya? Biar teman-teman pajaknya tahu. Cuma 2,4 jutaan untuk Italia. Tangerang apa Jakarta Selatan ya? Jakarta Selatan. Oke, kilometernya berapa ini Kang? Kilometernya 74.000-an. 74.000 masih rendah. Ya, untuk tahun 2017 yang pasti ini mobil enggak bekas apa-apa ya. Betul. Enggak bekas online atau enggak bekas apa-apa ya karena tidak. Kilometer masih 70.000. Ya. Oke. Next, selanjutnya Kang tadi nih ada Livina. Masih kinclong nih Kang. Baru sampai. Baru sampai ya. Baru sampai. Iya, Livina baru sampai nih. Belum tahun, dicuci. Belum dicuci. Baru dapat ya Kang ya? Baru dapat. Baru dapat. Nah, ini Livina tahun berapa nih Kang? Tahun 2012. 2012 transmisi Matic. Transmisi Matic ya. Kilometernya berapa Kang? Boleh Kang diinformasiin Kang? Kilometernya mesti dicek dulu deh. Mesti cek estimasi? Estimasi 80 sampai 90 ribu. 80 sampai 90 ribu Livina tahun 2012, teman-teman. Jadi mobil di sini sih kayaknya KM-nya masih rendah semua ya, Kang. Rendah-rendah semua. Rendah semua ya. Nah, ini harganya dibanderol berapa, Kang? Untuk harganya dibanderol 95 juta. Nah, 95 juta untuk tahun 2012. Untuk paket kreditnya, Kang, silakan di-share. Paket kreditnya di angka 25, TDP angsurannya 28 sampai 29. Nah, teman-teman, Livina DP-nya 25 juta, angsurannya 28 sampai 29. 28 atau sampai 29 lah estimasi selama 4 tahun ya. Nah, terus juga untuk pajaknya ini Jakarta Pusat ya Kang ya? Jakarta Pusat, betul. Jakarta Pusat, nopolnya genap. Nilai pajaknya berapa ya Kang Livina? Nilai pajak ya? Yang ini 2,7. 2,7 ya? 2,7. Oh, 2,7. Jadi memang Livina ini mobilnya cicilannya rendah, pajaknya juga rendah, KM-nya juga rendah ya Kang ya. Siap pakai, mau dalam kota, luar kota juga sudah siap pakai. Gitu. Nah, ada satu lagi nih Kang nih. Nah, mobil langka juga nih. Boleh kita cek ya. Ini Suzuki S-Cross. Ini Suzuki S-Cross tahun 2018. 2018 ya. Sudah kinclong juga. Ini dibanderol harga berapa Kang? Boleh Kang? Dengan harga 195 juta. 195 juta untuk tahun 2018 transmisi Matic ya Kang? Matic. Matic. Oke. Nah, kreditnya berapa ya Kang? Boleh diinfoin Kang? Untuk kreditnya TDP-nya itu 30, angsurannya 5, sekian. DP 30 juta. S-Cross dapat angsurannya 5 jutaan ya, teman-teman ya. Tenor 4 tahun. Nah, kilometer berapa ya Kang ini? Kilometer Kang? 28.000. 28.000 masih rendah juga ternyata. Jadi dari tadi saya keliling nih di sini kilometernya masih rendah, belum ada yang seratusan ya. Belum. Oke, Kang Teddy kalau gitu ya. Nah, terus gini Kang. Kalau misalnya teman-teman luar kota mau proses kira-kira bisa enggak ya? Oh, proses kredit. Proses kredit atau proses pembelian lah, intinya pembelian lah ya. Bisa, bisa. Bisa ya, nanti bisa dibantu ya. Bisa nanti kita bantu. Langsung kontak ke Kang Teddy ya. Boleh, langsung kontak aja ke saya. Iya. Nah, Kang Teddy, promonya atau mungkin benefitnya kalau customer beli ke Nusa Jaya Auto ini apa aja Kang? Silakan. Kalau beli di Nusa Jaya, itu mobil terima kinclong, yaitu dicuci dan dipoles. Setelah itu, nanti kalau misalkan mobil mau keluar dari showroom kami, sebelum keluar itu mobil sudah dilakukan fogging. Biar apa? Biar steril. Betul sekali. Iya, biar steril ya mobilnya. Jadi kita lakukan fogging dulu. Nah, teman-teman, jarang-jarang nih ada yang kasih free fogging ya. Betul. Free. Bener nggak? Free fogging. Dan juga mobilnya Nusa Jaya Auto ya, itu dijamin kinclong. Ya. Betul. Dijamin kinclong, bebas bakteri. Ya, karena sudah di fogging ya Kang ya. Betul. Satu lagi, kita bebas banjir dan bebas tabrakan. Betul. Itu bergaransi. Garansinya, bergaransi. Ya, kalau misalkan ada mobil yang sudah dibeli dari showroom kita ternyata ada bekas accident atau bekas banjir, kita beli kembali. Betul. Jadi money back garansi ya. Betul. Kang ya. Betul. Oke. Nah, ada lagi mungkin Kang yang mau disampaikan ke teman-teman Derosa Auto? Kalau mau beli mobil yang bekas, silakan kunjungi showroom saya. Iya. Terima kasih. Dijamin puas ya. Dijamin puas. Mobilnya kilometernya rendah ya Kang. Kilometernya rendah. Asli. Mobil kinclong. Dan juga bebas bakteri karena sudah bebas. Di-fogging.
Oke, Kang Teddy, terima kasih banyak. Oke. Sudah tadi share stok-stoknya punya Nusa Jaya ya. Jadi semoga juga nanti ada teman-teman dari Rosa Auto yang kontak Kang Teddy, tanya stoknya ada nggak, ya kan? Masih ada atau enggak? Bahkan kita harapkan langsung melakukan pembelian ya, Kang Teddy. Boleh. Ya. Boleh ya. Itu yang saya harapkan. Itu dia. Ya. Nah, teman-teman juga yang sudah subscribe dan juga sudah like, itu yang pasti nggak akan rugi. Karena apa? Karena kita setiap hari akan share stok-stoknya teman-teman showroom kita. Nah, apabila teman-teman mau beli atau mau tukar-tukaran stok, boleh silakan langsung aja dilihat kontennya di Rosa Auto. Ya, oke Kang, okay. Kalau gitu terima kasih banyak teman-teman. Cukup sekian review saya di showroomnya Nusa Jaya Auto. Terima kasih banyak, semoga bisa bermanfaat. Dan juga salam sehat dan sukses selalu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.